Halo teman-teman semua, kembali lagi di Relia Channel. Kali ini kita akan main game Sakura ya. Wah, enak banget nih makanannya. Iya Kak Yuta, akhirnya ya setelah sekian lama restoran ini udah dibuka juga nih. Makanannya juga enak banget. Iya Mio, bener banget. Makanannya ini bener-bener enak sekali. Bener? Baby Shailin juga suka sekali, soalnya enak banget. Iya Shailin, ini enak sekali. Ya sudah, aku tunggu di luar ya, soalnya aku udah selesai nih. Tunggu kami. Oh, sudah semua kan? Iya, sudah semua. Oh ya sudah, kalau begitu sekarang kita langsung pulang saja ya ke rumah. Iya Kak Yuta. Tapi kita mau ngapain ya di rumah? Mio bingung nih. Iya, aku juga bingung nih. Kita akan bermain apa ya? Andaikan aku punya mobil Super Wings. Iya, wah soalnya kan mobil Super Wings tuh keren banget. Andaikan rumah ini dirubah menjadi mobil Super Wings, pasti bagus banget. Iya Kak Yuta, pasti bagus banget nih. Mia juga pengen. Iya, tapi kita nggak mungkin terjadi. Ya sudah, kita duduk saja di sini. Iya. Aduh, aku pengen banget nih mobil biru sama kuning. Tapi itu cari di mana ya? Ya sudah deh, mendingan aku suruh si Yuta saja. Nanti aku akan hadiahkan apa yang Yuta mau. Soalnya aku benar-benar membutuhkan mobil itu. Soalnya aku mau jual. Tapi kira-kira si Yuta ada di rumah nggak ya? Yuta. Ternyata si Yuta ada di belakang. Aduh, ya sudah. Sekarang aku akan langsung lihat saja si Yuta di belakang. Tapi aku mager sekali jalan, jadi aku akan langsung membawa mobil sekalian. Wah, itu dia si Yuta. Wah, ada teman-temannya juga. Wah, Shailin, si Yuta kemana? Kakak Uta lagi pipis sebentar. Tapi kok tadi aku gak ngeliat. Mungkin Kak Yuta lewat samping. Oh begitu. Hai, aku udah selesai. Wah, Kate Butler, ngapain di sini? Yuta, kalian semua mau aku suruh nggak? Suruh apa, Kate Butler? Kalian mengumpulkan mobil warna biru dan kuning. Soalnya aku sangat membutuhkan mobil itu. Kalian hanya mengumpulkan masing-masing 5 mobil saja. Wah, ya sudah. Tapi kita dikasih hadiah nggak nih? Iya, aku akan kasih kalian hadiah. Rumah ini akan aku rubah menjadi rumah Super Wings. Wah, beneran? Iya. Ya sudah Kak Yuta, sekarang kita langsung mengumpulkan saja. Aku sama si Atom dan Baby Shailin sama Kak Yuta. Ya sudah. Atom, kamu sama Kate Butler saja ya. Soalnya kalian sama-sama warna pink tuh. Ayo Shailin, sekarang kita langsung mengumpulkan. Wah, kita langsung dapat nih mobil warna biru. Iya, kita langsung dapat mobil warna biru Kakak Uta. Iya Shailin, ya sudah Shailin, ayo kita cari lagi, jangan sampai kalah nih. Aduh, Kak Yuta udah mulai duluan tuh. Ya sudah, ayo Ata, buruan. Kita harus segera mencari mobil warna kuning. Tapi mobil warna kuning itu susah dicari Mio. Ya sudah, kita ambil mobil random saja. Nanti kita akan rubah saja warnanya biar nggak susah. Iya. Nah, di sini kan ada mobil. Kita pinjam terlebih dahulu, soalnya kan yang punya rumah di sini kan udah nggak ada. Iya, benar sekali. Kita ambil saja. Iya nih, kita akan ambil saja. Dan sekarang kita akan langsung rubah mobil ini menjadi warna kuning. Well, lihat tuh, ternyata di sini banyak sekali ya mobil warna kuning. Iya. Nah, kita rubah dulu warna kuning yang ini ya. Yang ini udah bagus deh kayaknya. Iya, yang tadi saja Mio, yang ini saja. Oke. Well, lihat tuh, di sana juga ada mobil warna kuning. Wah, banyak sekali mobil warna kuning. Habis ini kita akan langsung ke sini saja. Iya. Wah, di sebelah sana juga ada. Wah, kalau gini kan mudah. Ya sudah. Kita langsung parkirkan terlebih dahulu saja. Takutnya nanti Kak Yuta menang, kita bisa kalah nih. Iya, maju lagi Mio, maju lagi. Ini kurang mundur ya. Iya, kurang mundur sedikit lagi. Ini sudah pas. Ya sudah. Ayo, kita segera ke sana. Ayo Atam, buruan. Kita harus segera mengambil mobil yang itu. Wah, di sini ada 2 mobil warna kuning. Iya, benar sekali. Di sana juga ada 1.
Iya nih, jadi kita totalnya sudah mengumpulkan 4 mobil. Sudah menemukan 4 mobil. Jadi habis ini kita kurang mencari satu mobil lagi. Gampang sih, di showroom mobil pasti ada. Iya, di sana pasti ada. Kita kumpulkan saja terlebih dahulu yang sudah dilihat. Iya, aduh, tadi kepencet nih, maaf ya. Ya, gak apa-apa. Parkirnya yang rapih, Mio. Iya, aku tahu kok. Ini kurang maju deh kayaknya. Nah, iya, ini sudah pas dan tapi ini kurang mundur. Oke, ini sudah pas. Ayo, kita cari lagi. Buruan. Tunggu. Wah, Baby Selin, lihat tuh, di sana ada mobil warna biru. Wah, di sini ada mobil warna kuning, besar sekali. Kenapa si Mio gak ngambil ya? Mungkin kakak Mio belum tahu kalau di sini ada mobil warna kuning kakak Ute. Oh iya, benar juga ya. Ya sudah, kita gak usah peduliin si Mio. Kita kumpulkan saja mobil warna biru. Iya, kita kumpulkan saja mobil warna biru. Wah, si Mio ternyata sudah mendapatkan 2 mobil. Wah, kita nggak boleh kalah nih. Kita kurang mencari 3 mobil lagi. Tapi aku masih belum menemukan. Ya sudah, Selin, buruan. Kita harus segera cepat mencari. Iya. Wah, Kak Taiga ada mobil warna biru. Tapi Kak Taiga pelit, nanti kita nggak bakalan dikasih. Kakak Yuta, kenapa kita kesini? Oh iya Mio, soalnya aku baru ingat nih Mio, kalau di sini ada mobil warna biru. Paman, aku pinjam mobilnya ya. Ya, ambil aja. Oke. Ayo Selin, buruan. Kita harus cepat menaruh mobil ini sebelum Mio sudah mendapatkan banyak mobil. Oh iya. Kira-kira kakak Mio udah dapat berapa mobil ya? Aku nggak tahu nih Selin. Ya sudah. Ayo, kita harus segera cepat menaruh mobil. Aduh. Sepertinya aku habis nabrak Megasue deh. Ya sudah deh, biarin aja. Tapi kasihan kakak Uta. Iya. Sepertinya dia pingsan deh. Ya sudah, nanti kita akan bawa ke rumah sakit. Nah, kita taruh aja mobilnya. Kurang maju. Oh iya, nah oke, sudah pas. Oh ternyata ini birunya beda. Oh ya sudah deh, gak apa-apa, yang penting sama-sama biru. Ayo Selin, kita harus segera mencari lagi Selin. Wah, tadi Kak Yuta habis mengumpulkan mobil warna biru. Tadi aku lihat Kak Yuta ambilnya dari showroom mobil. Iya, aku juga. Aduh Atom, sepertinya aku gak bisa dibawa mobil ini, gimana ya? Ya sudah, yang ini gak usah Mio, gak usah. Iya deh, yang ini gak usah. Soalnya tuh mobilnya besar banget. Aku susah banget bawanya. Tunggu. Iya, buruan. Aku akan ambil aja yang di sebelah sini saja nih. Soalnya yang di sini belum diambil. Iya, yang itu biarin saja. Soalnya itu besar banget, jadi susah. Iya, benar-benar susah. Mobilnya besar banget. Ya sudah, kita harus segera mengumpulkan. Kayaknya Kak Yuta udah dapet 3 deh. Iya, kayaknya sudah dapat 3. Wah, ada Megasue tuh. Oh, kenapa dia tiduran di jalan ya? Mungkin dia habis ditabrak. Iya. Ya sudah, biarkan saja. Sekarang kita harus segera mengumpulkan mobil. Soalnya aku pengen rumah ini dirubah menjadi rumah Super Wings. Pasti keren banget. Iya, aku juga. Nah, oke, ini sudah pas deh kayaknya. Wah, Kak Yuta kenapa gak ngumpulin mobil lagi? Oh iya Mio, aku lagi istirahat nih. Ya sudah yuk Atam, kita harus segera mengumpulkan lagi. Tadi kan Kak Yuta ambil mobilnya di showroom mobil. Jadi sekarang giliran Mio. Paman, Mio pinjam mobilnya ya. Oh iya, tapi nanti kembalikan. Iya, tenang saja. Oh, kita gak boleh kalah dari Mio Selin. Kita harus mengambil mobil ini. Nanti kalau Mio menang bagaimana ya? Oh, semoga si Mio gak menang deh, yang menang kita. Iya, soalnya Baby Selin pengen banget main rumah Super Wings. Iya, walaupun kita sama Mio sama-sama mendapatkan rumah Super Wings itu, tapi aku tetap gak mau kalau si Mio yang menang. Aku kan juga pengen menang. Iya, Baby Selin juga pengen menang. Ya sudah Selin, kita harus segera mengganti warnanya menjadi warna biru. Aduh, tapi mobil ini adalah mobil Yakuza. Aku takut banget nih kalau ditangkap. Iya, semoga saja ini aman. Iya, semoga saja ini aman. Wah, ada mobil warna kuning tuh. Ini adalah mobil besar. Ya sudah, aku akan mengganti saja.
Oh, kenapa si Miyoung mau ngambil mobil ini ya? Padahal ini adalah mobil besar. Dah, ya sudah, lebih baik. Ini mobilnya untukku saja. Aku akan rubah menjadi warna biru. Nah, ini kan keren ya. Iya, keren sekali. Mobilnya besar banget, Kakak Uta. Iya benar, ini mobilnya besar banget, Selin. Wah, seru sekali. Itu ada Makasui yang tadi ditabrak sama Kakak Uta. Iya, habis ini aku akan langsung membawanya ke rumah sakit deh, kasihan banget. Wah, lihat nih, ini adalah mobil paling besar. Wah, Yuta, kamu sudah selesai ya? Aduh, aku gak boleh kalah nih dari Kak Yuta. Semoga habis ini kita yang menang deh, soalnya kan ini mobil terakhir. Iya, benar sekali, ini adalah mobil terakhir, pasti kita yang menang. Iya. Wah, tunggu. Tapi ternyata Kak Yuta udah duluan menang. Wah, Kak Yuta tadi juga bawa mobil yang besar. Wah, kok bisa sih? Tapi Mio gak bisa. Aduh, padahal itu seharusnya mobil Mio. Oh, ya sudah deh, gak apa-apa. Wah, ini kurang maju deh sepertinya. Oke, sudah pas. Ayo Atom turun. Iya, kalian jadinya mengumpulkan 4 mobil saja. Iya, kita hanya mengumpulkan 4 mobil saja. Soalnya aku udah males nih. Kira-kira mobil siapa ya yang paling keren? Sepertinya yang paling keren adalah mobilku. Iya, Kak Yuta. Memang yang paling keren mobil Kak Yuta. Tapi mobil yang besar itu seharusnya tadi punya Mio. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalian hanya mengumpulkan 8 mobil. Ya sudah. Kalau begitu, aku akan langsung mengubah menjadi rumah Super Wings. 1, 2, 3. Pim, pim, pong. Berubah menjadi rumah Super Wings. Nah, oke. Sekarang sudah berubah nih rumahnya. Wah, keren banget, Kid Butler. Terima kasih ya. Wah, kalian suka dengan rumah ini? Iya dong, suka banget. Soalnya ini tuh keren banget. Ya sudah deh kalau kalian suka. Jadi habis ini aku akan langsung membawa mobil ini ya. Tapi Kid Butler, tadi ada yang suruh dikembalikan. Ya sudah, gampang. Nanti aku akan bayar. Yang penting kalian sudah mengumpulkan. Wah, keren banget. Ya sudah ya teman-teman, kita lihat dulu atasnya kira-kira gimana ya. Wah, keren banget. Di sini juga ada karakter Super Wing-nya. Wah, ini benar-benar keren sekali. Wah, iya Kak Yuta, benar banget. Ini keren banget. Mia juga suka banget nih. Iya, tapi ini kurang isinya. Ya sudah deh, enggak apa-apa. Nanti aku akan isi. Ya udah guys, sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Relia Channel. Kali ini kita bermain game Roblox ya. Wah, Kak Yuta, keren sekali ya mapsnya. Iya, Mio. Oke, sekarang kita akan langsung mulai saja. Wah, lihat nih, ini jalannya begitu sempit. Iya, Kak Yuta, silahkan dibuka, Kak Yuta. Iya. Wah, di sini ada terowongan kecil nih, teman-teman. Oke, sekarang kita lompat. Kak Yuta, di sini Kak Yuta harus hati-hati nih, soalnya susah banget. Iya, Mio, aku juga lagi hati-hati kok. Wah, tinggi sekali nih. Tunggu Kak Yuta. Oke. Oh, ternyata ini jalan ya. Iya Kak Yuta. Oh, begitu Mio. Lah, ya iyalah Kak Yuta. Ya sudah. Sekarang kita akan lompat. Kak Yuta hati-hati. Iya Mio. Aduh, aku jatuh nih. Ya sudah Kak Yuta. Habis ini Kak Yuta harus berhati-hati lagi. Iya Mio. Wah, oke. Sekarang kita lompat. Lompat akhirnya berhasil. Sekarang kita akan turun. Wah, seru sekali. Wah, lihat tuh. Ada seorang yang sedang memegang buku. Iya, di kepalanya tadi ada buku. Aduh, ini di mana ya? Ini kemana? Aku bingung nih. Ngikutin aja yang depannya kemana. Oh iya. Wah, di sini kayaknya kita suruh putar deh. Tapi itu menggunakan robo, Kak Yuta. Iya. Oh, ternyata kita sepertinya harus memencet ini dan kita harus kabur. Aduh. Aku hampir ditangkap nih. Awas, Kak Yuta. Hati-hati. Jangan sampai ditangkap.
Iya ya Mio, aduh aku masih kena nih. Aduh Kak Yuta, hati-hati dong. Iya ya Mio, aku takut sekali nih. Habis ini aku akan berhati-hati. Sekarang aku akan langsung ke tangga. Awas Kak Yuta, buruan. Oh iya, aduh, sulit sekali nih. Aduh Kak Yuta, kenapa gak langsung naik sih? Oh, soalnya Mio, aku belum siap nih. Aduh, Kak Yuta masih dikejar tuh. Iya, aku masih dikejar. Ya sudah Kak Yuta, habis ini hati-hati ya. Iya Mio, aduh aku takut sekali nih. Iya Kak Yuta, makanya Kak Yuta harus berhati-hati. Iya, oke, aku harus cepat-cepat naik ke tangga ini. Awas Kak Yuta. Aduh, kenapa harus jatuh sih? Iya Kak Yuta, makanya Kak Yuta harus berhati-hati. Iya, aduh, padahal kan aku baru mau naik tangga. Tiba-tiba, apa tuh namanya, orang itu mengejarku. Iya Kak Yuta tuh makanya harus berhati-hati. Jangan sampai Kak Yuta kena tangkap. Iya, Om Mio sepertinya di sini gak ada orangnya deh. Oke, hore, akhirnya kita berhasil. Kak Yuta jangan senang dulu, soalnya kan di sana masih ada tantangan lagi. Oh iya Mio, ini tantangan lagi. Aduh, jalannya kenapa sempit sekali sih? Aku takut sekali nih. Iya Kak Yuta, makanya Kak Yuta harus berhati-hati, jangan sampai jatuh. Oh iya, oke, aku akan lompat. Aduh, aku sangat takut nih, takut tiba-tiba jatuh. Hore, akhirnya aku berhasil juga. Wah, selamat Kak Yuta. Sekarang kira-kira apa lagi ya tantangannya? Oh, aku nggak tahu nih. Wah, di sini banyak sekali pintu. Aku harus milih yang mana ya? Wah, ini kita masuk ke mana ya, Mio? Keren banget nih tempatnya. Iya, Kak Yuta, benar sekali. Aduh, tapi kenapa Kak Yuta jatuh sih? Oh iya Mio, maaf Mio. Wah ini bintang-bintang. Wah bintangnya menyala-nyala. Iya berwarna biru. Tapi Kak Yuta mainnya harus fokus dong, jangan sampai jatuh. Iya Mio, aku benar-benar gak fokus. Ya sudah, kali ini aku akan lebih fokus. Wah keren banget nih. Wah akhirnya Kak Yuta berhasil juga. Wah, tempatnya benar-benar keren sekali ya. Mio sangat suka tempat ini. Iya, Mio. Ini seperti di luar angkasa. Emang Kak Yuta pernah ke sana? Ya enggak, Mio. Maksudnya di sini tuh banyak sekali bintang. Aduh, aku bingung nih. Sekarang kemana ya? Ikuti aja jalannya, Kak Yuta. Sekarang Kak Yuta harus lompat. Aduh, aku jatuh nih. Aduh, sulit sekali. Ya sudah, sekarang aku harus fokus. Ya sudah, Mio. Kamu diam dulu ya. Aku akan fokus nih. Iya, Kak Yuta. Awas, Kak Yuta. Oh, Mio, kamu diam dulu dong. Aku jadi pusing nih. Kamu ngomong terus. Iya, deh. Maaf. Ya sudah, deh. Ini ya, Mio diam. Iya. Aduh teman-teman, sekarang kita harus lompat nih teman-teman. Tapi aku takut. Hore, berhasil. Kak Yuta, sekarang Mio sudah boleh bicara kan? Iya, sudah. Wah, tempatnya keren sekali nih Mio. Wah, iya Kak. Tempatnya benar-benar keren sekali. Soalnya di sini kayak bercahaya gitu ya, seperti glitter. Wah, ya juga ya Mio. Wah, di situ ada tulisan hati-hati. Emangnya ini kita suruh ngapain ya? Sepertinya akan ada bola-bola deh. Wah, iya. Kok kamu tahu, Mio? Soalnya Mio udah pernah bermain ini. Oh, begitu, Mio. Waduh, aku takut banget nih. Ayo, Kak Yuta, buruan jalan. Oh, oke. Sekarang kita akan berhenti di sini. Iya Kak Yuta harus sabar. Jangan sampai Kak Yuta kena. Oh iya ya Mio. Oke. Buruan Kak, jangan sampai kena bola-bola itu. Oke. Oh itu dia bolanya. Oke, sekarang akhirnya kita berhasil. Iya Kak, sekarang Kakak tinggal naik ke tangga itu. Wah, akhirnya berhasil. Wah, hati-hati Kak. Di situ ada boneka. Oh Mio, emangnya itu boneka? Maksudnya ada orang Kak. Takutnya kan Kakak kena. Oh begitu. Wah sekarang kita suruh ngapain ya? Kak Yuta pencet dan Kak Yuta sekarang ke tempat itu. Sekarang pintunya sudah terbuka. Oh ke tempat mana? Iya, ke tempat itu. Kak Yuta silakan masuk. Oh kita menaiki tangga ya Mio?
Iya, buruan Kak, jangan sampai Kak Yuta kena orang itu. Oh iya ya Mio, maaf Mio, aku gak tahu. Iya ya. Oke, sekarang aku akan menaiki tangga ini. Wah, kira-kira kita suruh ngapain ya di sini? Aku bingung nih. Nggak tahu nih. Petunjuknya katanya ke sini. Oh, kayaknya nipu deh. Seharusnya masuk sini. Oh iya, itu adalah jebakan. Ya sudah Kak Yuta, sekarang Kak Yuta tinggal pencet nih. Oh, oke, pencet yang mana nih? Itu udah jalan kok. Iya Mio, ini sudah jalan. Terus kita kemana ya? Ikuti saja Kak Yuta panahnya. Mio kan juga gak tahu. Oh, aku kira kan kamu tahu. Aduh, sekarang kita harus kemana ya? Aku bingung nih. Oh, ternyata ini kita masih naik lagi. Oh iya Kak Yuta, ternyata kita masih naik. Oh, sekarang kita kemana? Apakah kita turun? Oh, bukan. Ini kenapa kita ke tempat yang awal tadi? Aduh, aku bingung sekali nih. Ya sudah, buruan Kak Yuta. Kak Yuta tunggu sampai liftnya berhenti. Kemudian Kak Yuta lihat, kira-kira kita suruh ngapain ya? Wah, ternyata ini adalah jalan yang benar, Mio. Tadi kita salah jalan. Wah, iya. Aduh, Kak Yuta, di sini tuh sulit sekali loh. Oh, iya. Oh, lihat tuh. Kenapa kita jalannya jadi cepat sekali? Iya, karena itu adalah parkour nih Kak Yuta. Parkournya tuh jaraknya jauh sekali. Makanya dia tuh sengaja membuat kita larinya kencang agar kita bisa lompat tinggi juga. Oh iya Mio, wah lihat nih tempatnya keren banget. Tapi ini sulit sekali, soalnya jalan kita jadi cepat sekali. Iya Kak Yuta, makanya kakak harus berhati-hati, jangan sampai jatuh. Iya Mio, aduh, aku takut banget jatuh nih. Tapi ini tempatnya benar-benar keren. Iya Kak Yuta, tempatnya tuh benar-benar keren sekali. Warnanya pink dan putih, warna kesukaan Mio. Oh iya Mio, wah sekarang kita harus menaiki tangga lagi nih. Wah, aduh, tapi ini sulit sekali karena avatar kita nggak kelihatan. Ya iyalah Kak Yuta, soalnya kan ini tantangan agar kita bisa melihat jalan saja, tetapi avatar kita nggak kelihatan. Iya Mio, tapi ini sulit sekali. Wah, ini kita suruh ngapain ya? Lompat Kak Yuta. Wah, iya. Aduh, kalau lihat bawah jadi serem sekali. Ya makanya jangan lihat bawah Kak Yuta. Oh iya Mio, wah lihat nih, aduh, ini kita ngapain ya? Kenapa jalannya jadi lambat? Soalnya di sana ada angin besar Kak. Oh iya, ada angin besar. Wah, akhirnya kita hampir sampai. Hore, kita sudah hampir sampai. Sekarang kita akan menaiki tangga lagi nih. Wah, akhirnya sampai. Kenapa ini tantangannya begini ya? Aduh, aku sepertinya kesulitan deh. Itu benar-benar tantangannya susah banget. Iya Kak Yuta, Kak Yuta hati-hati Kak Yuta. Apa gantian saja sama Mio? Oh enggak, aku akan menyelesaikan terlebih dahulu sampai finish. Ya sudah deh, kalau itu mau Kak Yuta. Mio sudah menawarkan ya, kalau Kak Yuta kesusahan, resiko Kak Yuta sendiri. Iya, soalnya kan aku pengen menyelesaikan sendiri dari awal sampai finish. Aduh, ini kita harus menaiki ke sini teman-teman. Wah, iya Kak Yuta, sekarang Kak Yuta harus lompat lagi tuh. Iya Mio, wah ternyata di atas masih panjang sekali. Aduh. Iya Kak Yuta, di atas masih panjang sekali. Aduh, kenapa harus jatuh sih? Oh, aku harus mengulang lagi dari awal. Padahal ini sulit sekali. Iya Kak Yuta, ya sudah sini gantian aja sama Mio. Enggak, kan aku udah bilang aku harus menyelesaikan dari awal sampai finish Mio. Deh Kak Yuta, terserah Kak Yuta aja. Iya dong, soalnya kan ini aku yang mulai duluan. Aku gak mau kalau kamu yang menyelesaikan sampai finish Mio. Oh ya sudah deh, iya. Oh terus ini kemana ya? Wah akhirnya selesai juga. Oh sekarang kita ngapain ya? Tadi namanya tutup katup. Ikuti saja arahannya. Oh Kak Yuta, bukannya tadi kan harus dipencet terlebih dahulu. Apanya Mio? Itu tadi kan ada tanda panahnya. Seharusnya Kak Yuta tuh pencet dulu. Oh aku gak lihat. Coba deh yang mana nah? Yang mana? Itu loh yang atas. Kak Yuta naik terlebih dahulu.
Aduh, aku jatuh nih kayaknya. Iya, Kak Yuta jatuh. Oh ya sudah deh, aku akan matikan terlebih dahulu. Nah, sekarang Kak Yuta naik dan kemudian Kak Yuta pencet tombol yang ada di atas itu. Yang ini loh. Oh iya, aku baru sadar kalau ternyata di situ ada tombol. Makanya Kak Yuta, aduh, kenapa harus jatuh tuh Kak Yuta? Enggak kok nggak jatuh, ini kan memang aku harus terlebih dahulu pencet tombolnya. Iya, tapi kan Kak Yuta juga jatuh. Iya nih, iya. Aduh, sekarang kita harus memencet tombol yang ada di sebelah sana. Tombolnya terlalu banyak ya Kak Yuta. Iya benar, tombolnya terlalu banyak nih Mio. Aku jadi pusing. Kira-kira kita sudah menyelesaikan berapa tombol ya? Coba Kak Yuta ingat-ingat lagi. Mio lupa nih. Aku juga lupa Mio. Oh yang ini sudah, kemudian yang mana lagi ya? Aduh, aku bingung nih. Kayaknya tadi Kak Yuta sudah menyelesaikan 4 tombol deh. Iya kayaknya Mio deh, aku lupa. Oh ya sudah deh, sekarang aku akan coba naik terlebih dahulu. Iya Kak Yuta, coba naik aja dulu. Yang ini sudah aman Mio. Oh sepertinya sebagian sudah aku pencet ya tombolnya. Atau mungkin hanya ada 4 saja ya tombolnya. Aku gak tahu nih. Mungkin Kak, tapi gak tahu juga sih. Wah, ternyata tombolnya sudah aku pencet semua. Dan tombolnya hanya ada 4 saja. Aduh, kenapa baru jatuh sih? Oh, itu ada tangganya. Oh, apa nih? Kepencet tuh Kak Yuta. Oh iya, kepencet. Ya sudah, sekarang aku akan lompat. Untung saja di atas, di bawah tadi ada tangganya. Jadi aku tidak perlu mengulang dari awal. Iya Kak, untung saja ada tombolnya ya. Iya. Oh sekarang, ternyata ini adalah angin. Jadinya dia membuat kita jalannya seperti didorong. Iya Kak, sekarang awas Kak, ada lubang tuh. Oh iya Mio, aku udah lihat kok Mio. Aku juga udah berhati-hati. Nah, akhirnya aku selesai juga. Sekarang saatnya aku naik. Wah iya ya, sepertinya bentar lagi kita akan finish deh. Iya Mio, sepertinya. Aduh, sulit sekali nih. Itu masih bisa naik lagi Kak. Oh iya, oke, sekarang kita masuk. Hore, akhirnya berhasil masuk juga. Sekarang lompat. Wah, ini ruangan apa ya Mio? Wah Kak, kayaknya Mio baru lihat deh ruangan ini. Soalnya Mio baru pertama kali main maps ini. Dan sekarang Kak Yuta yang main. Oh Mio, sepertinya kita dikejar oleh orang itu deh. Ya sudah Kak, sekarang Kakak harus pergi. Dan jangan sampai Kakak terkena oleh orang itu. Wah, di situ ada panah. Oh, sepertinya kita harus mengambil pistol itu. Wah iya, Kakak harus mengambil dan menembakkan kepada boneka itu. Wah iya. Oh lihat tuh Mio, kenapa dia menggunakan kostum Blackpink ya? Nggak tahu kotanya Mio. Wah lihat tuh Kak Yuta, nyawanya sudah hampir mati. Wah iya, satu tembakan lagi dan akhirnya berhasil juga. Wah mudah sekali melawan itu. Wah Kak Yuta ternyata hebat juga ya dalam bermain Roblox. Ya iyalah Mio. Oke, sekarang kita keluar deh. Oh, kayaknya abis ini tantangan apa lagi ya? Aku kepo nih. Aduh Kak, ngapain tuh? Oh, kepencet Mio, kepencet. Oh ya sudah, sekarang aku akan turun. Kira-kira ini tantangan apa lagi ya? Nggak tahu deh Kak. Wah Kak, itu kenapa seperti itu Kak Yuta? Oh, kayaknya aku salah deh. Salah apa Kak? Coba deh lihat di sana ada apa. Wah lihat tuh Mio, bawahnya keren. Tapi aduh, aku salah lompat nih. Wah iya Kak, Kakak salah lompat. Sekarang Kakak ulang lagi deh dari awal. Iya Mio, aku salah lompat. Aduh, kenapa aku kembali ke tempat ini? Kakak, seharusnya Kakak tuh berhati-hati dan fokus. Jangan sampai Kakak ke situ. Oke, sekarang Kakak harus lompat. Wah, lihat nih Mio, tempatnya keren sekali ya Mio. Wah iya Kak Yuta. Ya sudah Kak Yuta, langsung mulai saja permainannya. Oh iya ya Mio, aku kepencet tuh Mio. Wah sekarang sepertinya kita harus menaiki ke atas sana. Tapi lewat mana ya? Itu Kak, ada panahnya, Kakak ikuti saja. Oh ternyata kita ke atasnya menggunakan tangga ini. Wah ternyata kamu benar Mio, ada petunjuknya. Ya iyalah Kak Yuta, kalau nggak ada petunjuknya nanti kebingungan. Awas Kak, takut kena lasernya tuh. Oh iya Mio, tenang saja. Aku kan ada di pinggir sini. Jadi pasti gak akan kena laser.
Iya kak, ya sudah kak, hati-hati saja ya. Oh aduh-aduh aku takut nih. Ternyata kakak hebat juga gak kena laser sama sekali. Oh iya dong Mio. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan ini. Kira-kira kita suruh ngapain ya? Aduh, oh ternyata ini lompat biasa saja. Awas kak, di sini juga sulit kok. Enggak Mio, di situ mudah banget. Wah kak, kakak harus menembak orang kayak tadi lagi. Aduh, ini susah banget nih sepertinya. Iya kak, ya sudah, yang penting kak Yuta hati-hati saja. Jangan sampai kakak mati. Oh Mio, tapi yang ini nyawanya banyak banget Mio. Sepertinya ini bakalan lebih sulit dari yang tadi deh. Iya kak, ya sudah kakak harus berhati-hati ya. Iya Mio, tenang saja. Aku juga lagi berhati-hati kok. Aduh, kenapa ini gak kena sama orang itu ya? Sulit sekali nih. Awas kak, semakin dekat. Kakak harus mundur. Aduh, tuh kan. Oh Mio, maaf Mio. Soalnya tuh, ini sulit sekali. Awas kak, habis ini kakak harus berhati-hati. Jangan sampai kena lagi ya. Iya Mio, aduh. Aduh, bener Mio. Ternyata yang ini tuh lebih sulit dibanding yang tadi. Iya, makanya Kak Yuta tuh harus berhati-hati. Ayo Kak, langsung tembak. Bentar dulu Mio, ini susah sekali. Ya udah Kak Yuta, jangan putus asa ya. Tenang saja Mio, aku akan berusaha menembak orang itu sampai dia berhasil aku kalahkan. Ya sudah, kakak harus menghindar dulu dan kakak baru tembak. Ayo tembak. Iya Mio, sekali lagi nih Mio. Ya, ayo semangat. Akhirnya selesai juga nih, berhasil. Wah, hebat banget kak. Ya sudah, kira-kira abis ini masih ada tantangan lagi gak ya? Aduh, sepertinya aku kebenci deh. Aku mengulang dari awal. Oh, enggak kak, ini udah selesai kok. Ini sudah finish. Wah, iya ya Mio. Kayaknya ini sudah finish deh. Ayo, iya itu adalah tempat yang awal tadi. Dan akhirnya kita berhasil ke finish. Wah, keren banget. Ayo, Kak. Wah, kenapa kita ditangkap? Padahal kan kita sudah berhasil ke garis finish. Mungkin karena kakak mendekati orang itu. Ayo, Kak Yuta, dekati lagi orang itu. Oh, tapi aku takut ditangkap. Oh, ini kita suruh putar dapat apa ya? Itu menggunakan robot, Kak Yuta. Seperti yang di awal tadi. Oh iya, wah akhirnya kita berhasil. Wah lihat nih Mio, tempatnya keren banget. Awas kak, aku ditangkap. Iya, ya udah guys, sampai sini dulu ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.